Halo guys, pagi. Sekarang aku berada di rumahnya Bek Wanti ya, yang kemarin kenaan longsor ya. Nah ini beliau. Hakunya juru BP. Jadi kehidupan beliau sangat sederhana guys ya. Sederhana, biasa aja. Oke guys, inilah seorang Bek Wanti yang kemarin rumahnya kena bencana longsor. Bek Wanti itu kerjanya ngarit guys, kayak waktu sih. Jadi tiap hari Bek Wanti ngarit. Ngarit, terus talas. Yes, nak esok ya sembuh dingo-dingo es. Apa enak ekonomi, nama dia lah nak tugas kerja tak sambil nekorek tak keringetah. Saiki sambel dengi kelawuhe kuwi. Nek arep dal nyalas arep bayar lampu ayah bayar. Cara didik-didik ada pite aku belas ke didik-didik lho. Didik pisane mati ring. Ora duwe popo dadine ya. Bek Wanti itu tiap harinya ngarit guys ya. Cari rumput. Jadi terus, bayar banyu kuwi sampai 5 wulan ya rung bayar. Ya Allah. Terus? Terus ya sing narik kuwi ya ngesakne nyadari terakhir enek kapakne. Ya sik ngenteni gundek anak enek mulai kok kerja nek ora dibayari. Terus kadane ya ngene lho, terus arep piye omong apa wis omahe wis kaya ngono ketambahan kisah iki kesel pisan mata loro dengkule udune pomar suntik-suntik ya wis. Dengkule ndi to sing udune, Dik? Eh? Dengkule ndi sing kena udun? Ya ampun, ngetono to iki, Gus. Iki lagi arep mari iki genten mata kuloro iki. Kenge takon jelukne obat ngene tamsir kono. Bahasa udunan itu bisulan ya guys ya. Jadi kakinya beliau kena bisul. Beh kuwi luar lho Bebe. Lah ya mlak gak songarit iki. Iki bar iki terus iki kok king lanjer. Ya Allah ya Rabbi. Walah terah ya. Wes. Kok aku iki Gus, aku kayak cilik ngerokok. Aku kelinting ambek petugase cacah wi lo PKH wi lo. Aku ngerokok gak juli Deni kan kelumpuan Deni nih kesel. Lagu Bu Anti ya coba pateni rokokmu. Lah saman gak ngerokok lo Pak. Glinteng wi man masih ya yu masih Pak Parahan wi. Bako gini nukok nih topik ya aku gak tuku dewi. Gini nukok nih wong. Terus gak enaknya ditukok nih pun aku. Tak gue melayu ngusinya nih dulu gue duduk kono. Iki mbako berang nih walah cara tuku di gak kuat tanu gue seterahan terang apa enaknya gak isin aku omong dungu-dungu terang ya enaknya ngono kuwi. Jadi Bek Wanti itu omongannya brol guys ya, gak ada rahasia-rahasia itu gak ada. Tak sembi ngaling-ngaling wis apa enaknya enggak. Jadi ya seperti inilah beliau kesehariannya ya, cuman kerja buruh ya Pak ya. Kerja buruh ngarit. Jadi kerja buruh ngarit itu buat sendiri guys ya, maksudnya buat kambingnya sendiri. Waduh saya ya api-api lho Pak saman Pak. Lah iki kaya omahku ki ana iki kate gedaglek kaya ngono. Aku iki dandani kandang taktik iki mulakne aku nek tuku paku nggone mertuamu. Deni sampai dilokne paini. Den mbokmu dandani apa neh ame blanyar dandan gedhe ki nek dipan rayap iki ya angger enek sing jebol dipaku nek jebol dipaku ngono terus Gus sampai dilokne paini. Denane bar tuku 10.000 ngene iki kok ndek dhuwit dhewe to bi ngene iki njaluk aku. Paini itu mertua saya guys ya. Paini itu mertua saya. Jadi apa namanya itu beliau dagang material. Tang, kan biyen nih mertuamu kaji bakul bahane panganan kuwi.
bi naik ganti beras tak terus setengah kental lebih mole aku gak kuat bayar naik punya rupiah bayar gak sah bareng ya cicil 10-10 malah mole aku nempur sak kuat kue sak kuat sak kilo pas setengah setengah sekolahnya anakku kue lah moro yang sekolahan aku tidak rekreasi pak naik kongkong nebus bijian ngone naik kon nebus jasa aku gak kuat pak dijak rekreasi aku yuk gak iso bayar isangune pak walahano buanti yo wes gak usah mbok bayari Rika tak jak rekreasi wis sing bayari gurune dhewe aku omong terus enek wong kerja mendino nenek sing akon kerja lo sak sak jam 11.30 jaman biyen pak terus digawe tuku beras sak kilo rong adune anakku ora tau jajan pak cicili aku ngono yo aku omong apa nek abah lah jadi semangat deh ya intinya ya disyukuri ae disyukuri wis apa kehidupane dhewe kaya ngene disyukuri ya lah dadi iki dhewe iki ngelampahi apa sing pernah wis teka Gusti Allah wis disyukuri ae bersyukur pokoke paling seger waras iso paringi seger waras nomor 1 ya kuwi seger waras seger waras dadi iki masalah keniatan keinginan insyaallah lek diberusaha tetep iso iso terkabul. Ya muga-muga pentungamu sing akeh. Rayo ngene iki. Kok meneh iki nyambut gawe budhe sepi. Terus lalah. Namatna nangis nangis batin. Aku nangis lulu ya dek nane omahku ambruk piye. Terus aku ora ndi popo, terus dikiman renek. Bu aku ora ndi bodho popo, omahku koyo ngono, rasah nangis. Sesuk dibenakne sesuk didandani nangis lulu aku no aja nangis bi aja nangis sesuk dibenakne lah aku nanti bondo popo blas mangane susah bingung kok ngene aku rong dino kadean mangan senene anak-anakku mangan no aku nek gak mantap bae loro golekne obat suntik bingung mangan no aku ndengi sedino manis tok sadah ana yo terus wetengku loro loro mbok tak golek obat mbok wis ditokone yutil diwe yutil aku anake dulu wedok aku nek kesel kesel anak dulu wedok iki ya dulu wedok ya ngeteri rokok gak jan ngerokok ngeteri lawuh tahu kuwi sampean ngerokok iki umur piro oh iya kecil cilik mbahku biyen berjonggo angker mulih jamane rokok jantan njen. Rokok klobot. Klobot jantan. Makna nek ngerokok enak to. Enak we belajar rong kena aku mulai kamar jonggo. Rokok klobot berarti kaya mbokku kuwi. Mbokku sing almarhum kuwi sing mbok setri. Wis gak enak to. Wis gak enak. Dadi rokokane klobot, lain klobot wis gak enak. Nek rokok klobot sing gendol kayak mendem aku. Rokok klobot itu rokok itu guys ya, kulit jagung ya. Rokok klobot tadi kulit jagungnya itu buat ngelinting ya. Walah. Aku ki klobot jagung njaluk nurut-nurut tagihmu tagih rokok wi. Wong awake dhewe ora nandur ya ora duwe tegal. Saiki tau sum komplehan aku njaluk tanggoku diweni yo enek rong latar wi ngono apa. Wene jagung setengah kilo cek separuh gak ya dengan seprapat lah. Penting telone kena tagih mangan ngono lho. Ora pengen adil ya ora. Pokoke ya wis dipangan dhewe. Nek panen ya tak jagunge bar dunduhe engko tak garinge tak getrek dhewe senene cacah wi. Tak getrek terus mari ngono tak slepne. Jadi BYM ini ya BT ya maaf BT ini kemarin ya rumahnya kena runtuhan material jadi mohon doanya buat teman-teman sekalian ya buat teman-teman mohon doanya agar BYM itu tercapai BYM maaf Bu Dewanti agar tercapai cita-citanya jadi saya pribadi dan Bu Dewanti mohon doa agar cita-cita beliau cepat tersampai. Amin. Jadi
doa kalian sangatlah diharapkan seorang Bek Wanti. Inilah Bek Wanti, seorang perempuan pekerja keras. Tiap harinya hanya buruh ya, Bek ya. Buruh. Kerja buruh. Lale aku rondo wis 20 tahun nek, Kak. Jadi Bek Wanti ini janda 25 tahun aja. Saya berbincang-bincangnya sama Bek Wanti, semoga beliau tercapai cita-citanya. Dan saya pribadi dengan Bek Wanti mohon doanya agar beliau cepat tercapai. Oke. Selamat pagi, selamat aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.